Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua penggemar setia Love Story The Series dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan kalian sehat selalu serta dimudahkan dalam mencari rezekinya. Amin ya robbal alamin. Oke guys, balik lagi bareng saya yang akan mengulas alur cerita sinetron Love Story The Series untuk episode nanti sore pada hari Senin tanggal 23 Agustus tahun 2021, yang tentunya semakin seru dan semakin menegangkan ya guys untuk kita lihat. Namun bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, alangkah baiknya terlebih dahulu kalian menekan tombol like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng notifikasinya ya guys, agar kalian tidak ketinggalan info-info menarik dari sinetron kesayangan kalian. Namun sebelumnya mari kita mendoakan kepada seluruh kru dan pemain agar sehat selalu, serta doakan Love Story ke depannya semakin menarik lagi agar supaya bisa bersaing di rating teratas. Oke guys, kita pun disuguhkan dengan adegan-adegan yang bikin kita baper lagi ya guys. Di scan yang pertama terlihat juga Bunga, dan Bunga di saat itu bertanya dan ingin memastikan kepada Zaidan apakah Zidan benar-benar suka dengan Maudy. Bunga pun temui Zidan dan bertanya secara langsung kepada Zaidan, dan Zaidan pun menjawab bahwa dia menyukai Maudy. Di lain sisi, Bunga juga di situ bertanya kepada Maudy. Maudy pun terlihat dengan jawabannya yang sama dengan Zaidan. Maudy pun terlihat dengan jawaban yang sama dengan Zaidan. Maudy juga bilang suka dengan Zaidan. Dan di situ Bunga pun mengambil kesimpulan bahwa selama ini Maudy sudah memiliki rasa suka dengan laki-laki lain dan ingin menceraikan Ken. Di scan lain terlihat Ken yang menemui Maudy di kampusnya. Di situ Ken berusaha ingin bicara dengan Maudy. Namun Maudy sudah tidak mau lagi bicara mengenai hubungan rumah tangganya dengan Ken. Di situ pun Ken sudah merasa putus asa kalau Maudy sudah tidak ada lagi cinta untuk dirinya. Di lain sisi terlihat juga pada saat itu Bunga pergi keluar untuk bertemu dengan Ken. Tapi suatu ketika Bunga akan menyeberang jalan, dia pun tertabrak oleh pengendara mobil yang melaju kencang. Namun apakah yang terjadi dengan nasib Bunga? Di situ tentunya kita sebagai pencinta sinetron ini akan senang sekali apabila Bunga pergi untuk selamanya dan tidak ada lagi yang mengganggu hubungan rumah tangga Ken dan Maudy. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Kita tunggu saja kelanjutan ceritanya nanti sore. Bagaimana menurut pendapat kalian tentang cuplikan ini? Silakan tulis di kolom komentar ya guys. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini. Bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, silakan subscribe. Karena subscribe itu gratis. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.